Halo bos-bos, jumpa lagi dengan saya channel Modi Segi. Kali ini kita sekeluarga akan pergi makan siang, tetapi kali ini ditraktir oleh bos Daniel. Ikuti perjalanan kami hari ini. Untuk rumah makannya, kita belum tahu rumah makan mana, tetapi yang kita tuju ada di Boulevard 2 dan harus melewati jembatan Soekarno ini. Ini dia bos-bos, penampakan jembatan Soekarno. Jadi untuk ke lokasi Boulevard 2, kita harus melewati jembatan Soekarno. Oh ya bos-bos, di jembatan Soekarno ini seringkali dipadati warga atau ada warga yang datang ke sini untuk berfoto-foto sambil mengabadikan pemandangan yang ada di sekitar jembatan ini. Jadi bos-bos, untuk kali ini kita akan makan di rumah makan Istana Laut, terdapat di Boulevard 2, dan kali ini ditraktir sama bos Daniel. Bos-bos, untuk pembelian tempat kami memilih di lantai 2 karena di lokasi ini kami bisa melihat pemandangan laut dari atas. Sambil melihat buku menu, kami langsung memesan atau mengorder makanan. Dan sambil melihat pemandangan yang ada di luar rumah makan ini melalui lantai 2. Ini dia bos-bos, penampakan pemandangan laut dari lantai 2 rumah makan ini akan menambah kenikmatan makan di lokasi rumah makan ini. Oh ya bos-bos, karena cuaca hari ini sangat panas, kami langsung memesan es kelapa muda tentunya dengan gula merah. Terasa nikmat. Jadi di rumah makan ini atau restoran ini menyediakan juga seperti menu nasi goreng, mie goreng,
nasi capcay, dan lain-lain, tentunya sesuai dengan selera kita. Jadi bos-bos, tadi kami sudah memesan tuna bakar rica, dan ini penampakan tuna bakar rica. Tentunya dengan sambal atau rica yang tidak pelit, karena dikasih rica atau sambal yang lumayan banyak. Ini dia bos penampakannya. Karena begitu lapar, langsung ludes, habis dimakan. Oh ya bos-bos, karena hari ini ditraktir sama bos Daniel, jadi giliran bos Daniel membayar di kasir. Terima kasih bos-bos sudah menonton dan melihat video saya ini. Terima kasih.